pemborong rumah tekel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Jelitir Konstruksi. Kali ini insya Allah kita diberi kesempatan untuk renovasi kos-kosan, tapi atapnya jadi lihat dia itu malu. Ini atapnya ini sama kamar mandi, kita disuruh ngitung dulu sama nyusun RAB nya ini katanya kena rayap. Jadi di sini ada 21 kamar. Kos-kosan mahasiswa. Dan beliau juga minta dihitungkan kalau ganti kusennya ini karena udah biar kelihatan cantik. Intinya renov. Kalau lantai dinding insya Allah masih baik. Dengan Mas Tris, tukang yang Mas. Ya, doakan saja semoga lancar. Kemudian deal godaga deal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.